Diduga akibat kelelahan dan sakit, pemirsa, komisioner Bawaslu Sumedang meninggal dunia. Kematiannya mengejutkan rekan kerja dan keluarga sebab dua hari sebelumnya almarhum masih beraktivitas menjalankan tugas monitoring ke tiap PPK di wilayah Sumedang. Komisioner Bawaslu Sumedang Ansor Umar meninggal dunia pada hari Sabtu dini hari atau Minggu pagi sekitar pukul 3 dini hari di kediamannya di RT 3 RW 1 Dusun Cijeler, Desa Cijeler, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut Ketua Bawaslu Dadang Supriyatna, almarhum sempat mengeluhkan sakit perut dan sempat meminta izin berobat ke rumah sakit, kemudian kembali bekerja untuk monitoring ke tiap PPK. Almarhum Ansor Umar selalu bekerja siang dan malam tanpa memperdulikan kesehatannya. Adanya korban jiwa petugas di lapangan diharapkan menjadi barometer evaluasi pemilu yang akan datang. Kalau memang penyakitnya yang dirasakan pada saat itu kan sakit perut mules katanya. Tetapi karena beban kerja yang saya lihat cukup berat, nah ini tidak untuk kemungkinan yang bersangkutan kelelahan. Alhamdulillah sedih juga. Memang pemilu kali ini banyak rekan-rekan dari penyelenggara yang memang karena faktor kelelahan sehingga tidak sedikit juga dari KPU dan jajarannya ke bawah juga dan Bawaslu tentu ada yang sampai dirawat dan lain-lain. Mudah-mudahan tidak ada lagi Pak Ansor. Diki Guntara, Bandung TV.